Halo guys, kali ini Bengkel Klasik mau memberi tutorial rem pada slab keliling ini atau PSK, pekerja slab keliling nggak mau berhenti. Dipanggil-panggil ada orang mau menggiling padi, ternyata remnya tidak membanggani atau tidak menguasai, dikarenakan ini bocor halus nih. Ya, kita bongkar dari master rem yang bocor-bocor, kita bersihkan dan kita ganti seal rem yang baru. Kita bongkar master remnya. Ini piston kita cabut. Setelah dicabut, kita bersihkan dengan sabun atau dengan amplas. Sabun dan amplas kita jadikan satu. Supaya tidak licin untuk mengamplasnya. Kita gosok perlahan-lahan dengan ukuran amplas yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar, yang sedang-sedang saja. Oke, ini sealnya udah aus. Kita amplas juga pistonnya untuk menghilangkan kotoran atau tayang-tayang atau karat biar bersih, biar nanti tidak akan terjadi kemacetan dan kelengketan pada master remnya. Setelah bersih semua, kita lumasi. Ini saya pakai minyak rambut agar tidak terjadi lagi kemacetan. Kita poles dengan minyak rambut satu persatu. Piston kita masukkan. Ke master remnya semua, dan tidak lupa kita pasang tutup pelindung dari debu atau kotoran, juga air, agar piston nyaman, tidak
terganggu oleh debu dan air. Setelah terpasang semua, kita pasang kampas remnya yang udah dibersihkan tadi. Ini harus bersih, tidak ada grease atau oli yang menempel agar nanti pengereman bisa pakem. Kita pasang satu persatu kampasnya, yang atas dan juga yang bawah. Jangan lupa itu ada lubang, lubang-lubang kampas kita taruh yang di luar aja, biar nanti bekas pernya tidak mengganggu dari nap rodanya, biar tidak menggesek atau berbunyi serak-serak atau sering-sering. Setelah terpasang rapi, kita pasang tromol atau rodanya. Ini saya buka as tengahnya, langsung serodanya untuk memudahkan dan mempercepat dari pekerjaan bengkel klasik. Ini pasang piringnya, tidak lupa dikasih grease yang banyak biar tidak terjadi cepat ausnya piring atau laker yang berada di dalam roda. Setelah terpasang dan kita kancing, kita tinggal menaikkan setelan remnya agar remnya nanti bisa idakannya terlalu pendek dan rem bisa pakem alias tidak ngocok atau mompa berulang-ulang. Ini caranya menaikkan setelan rem dengan obeng men. Kita arahkan arah dari pengencangan atau menaikkan setelan remnya. Setelah kencang, kita turunkan sesuai dengan keinginan tinggi dan rendahnya pedal rem. Setelah rem udah disetel atau dinaikkan, kita tuang minyak remnya ke dalam sentral master remnya, lalu kita buangin atau sliding rem biar tidak terjadi angin-angin. Oke, setelah selesai kita coba. Eh, mantaran mau tinggal dia. Oke, ternyata remnya udah bagus. Kita jumpa lagi dengan video yang lain. Terima kasih. Peace.